Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Umi Asih. Kali ini saya mau makan-makan, guys. Kira-kira aku mau makan apa ya? Ini tuh enak banget, unik, dan bahkan ini aku suka banget dari kerja di Surabaya, guys. Jadi rasanya mantep banget. Kalian tonton terus video aku sampai akhir. Kira-kira aku akan makan apa ya, guys, ya? Ini dia, aku akan nyobain makanan, yaitu roti bagelan buttercream, guys. Kalian lihat, ini tuh enak banget, apalagi kalau dimakan pas harinya ini mendung seperti ini sambil nyemil, guys. Tuh mantep banget, guys, apalagi keringnya. Kalian lihat, wih, ikuti keseruan aku pas makan bagelan ini ya, guys, ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe channel saya sekarang juga biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah makan bagelan roti seperti ini ya, guys, kering terus atasnya ada krim-krimnya seperti ini. Tapi yang belum, kalian tonton sampai akhir, kira-kira rotinya itu seenak apa sih kalau dimakan. Kita review dulu ya roti bagelan ini yang krimnya dari butter, guys. Karena butter itu rasanya lembut banget dan mantap ya, guys, ya. Langsung aku buka. Ini dia, guys, rotinya udah aku buka bagelnya. Tuh, bagelan butter cream, mantap banget ya. Kita review rasanya seperti apa. Mantap banget, guys, ini, guys. Kalau mantap ya. Tuh, aku taruh sini ya, guys, ya, biar kelihatan ya. Bismillah, kita review. Ini krimnya banyak banget, guys. Kalian lihat. Tuh, ini tuh renyah, mantap, gurih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk makan bareng. Jadi rasanya manis, gurih, dan bahkan renyah banget. Butternya kerasa banget, guys. Ini manis pol, enak. Enak banget, guys. Suasananya mendung banget di luar. Enak banget kalau nyemil bagelan ini. Aku gak nyangka rasanya tuh enak banget. Biasanya aku beli di Surabaya itu bagelannya yang agak mahal ya, guys. Tapi ini tuh murah banget, hanya 8.000. Udah rasanya mantep banget dan banyak banget, guys, isiannya. Tuh kalian lihat. Padahal udah aku tuang di sini, guys. Mantep banget ini bagelannya. Kita cobain lagi ya. Kalian kalau suka nyemil roti kering tapi manis dan gurih dan enak banget seperti ini, kalian wajib makan, rasain bagelan seperti ini, guys. Enak banget. Mantap banget. Mendung-mendung, nyemilnya bagelan, rasa krim butter, guys. Enak.
Jadi mak aku juga seneng banget guys, jajanan roti bagelan ini udah rasa krimnya manis, gurih, dan bahkan renyah banget guys. Mantep banget, harganya cuma 8 ribuan aja. Enak apa? Udaranya sepoi-sepoi, mendung, tambah mantep guys. Jadi kalian kalau makan bagelan seperti ini terus kalian celupin ke susu atau teh, tambah mantep guys. Bagelan buttercream ini bisa kalian temukan di toko-toko terdekat guys, atau di supplier seperti yang aku belanjain kemarin, kayak belanja jajan-jajan snack atau makanan ringan kemarin ya guys ya. Aku kemarin belinya di situ dan nggak sengaja nemu bagelan cream butter ini guys, karena ini mudah ditemukan guys, seperti butter-butter seperti ini enak banget, renyah, dan bahkan harganya murah sekali. Mantap banget. Seenak itu guys, krimnya mantap banget, renyah banget. Yang aku senang dari ini, udah isinya banyak. Bahkan dia dimakan itu nggak bikin enak gitu loh guys, karena ada rasa gurih-gurihnya, apalagi dari rasa krim butternya ini tambah muantep banget guys. Enak banget sih ini. Kalian kalau suka cemilan yang kriuk-kriuk tapi manis, apalagi kalau dicelupin ke teh atau susu, ini tambah enak banget, tambah endol banget guys. Mantep banget bagelan butir-butir. Jadi seperti inilah aku nge-review butternya. Tuh, bagelan butter atau cream butter guys, enak banget, dan bahkan kalian lihat krimnya itu tebel banget, dan ini rotinya renyah banget guys. Tuh, mantep banget kan, kalian lihat. Garing banget. Mantap. Guys, jujur ya, di depan rumah aku tuh sepoi-sepoi, seperti rumah aku tuh di depan pantai guys. Seger banget anginnya, apalagi mendung hawanya seperti ini. Ini adalah makanan yang cocok atau cemilan yang cocok buat menemani hari kalian yang mendung dan musim hujan seperti ini guys. Mantep banget kalau kalian sambil seduh teh hangat terus kalian celupin pakai bagelan butter ini, mantep banget, aku rekomen banget ya guys ya. Semoga video aku, vlog aku kali ini tuh membantu kalian untuk memilih cemilan terbaik atau cemilan yang musim hujan ya guys ya.
Semoga bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe sekarang juga, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like-nya ya guys ya, dan share ke media sosial kalian yang kalian punya ya. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.